Siap, silakan. Kembali lagi di video unit dekorasi, dan di video kali ini kita akan update unit dan progres yang dikerjakan di Nidu Garasi. Sebelum saya lanjut ke video untuk update dan progresnya, jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan klik tombol subscribe di bawah, like dan loncengnya, dan juga dibantu share kepada teman-teman juragan, relasi juragan, sanak family juragan semua. Oke, langsung aja ini kita akan mulai bertanya-tanya kepada mekanik-mekanik yang ada di Nidu Garasi. Ada ini Mas Dika, sama ada ini Bapak Susanto, ada juga itu Mas Sigit dan rekan-rekan yang lainnya. Kita akan tanya ke ini kepala mekaniknya dulu ini, kepada Pak Santo. Oke. Nah, Pak Santo, ini saya lihat kok ada seker piston ya, ada piston, ini ada bandul yang sedang dicuci. Ini miliknya mobil apa ini, Pak Santo? Ini punyanya Vios Limo Gen 2. Ini Gen 2 ya? Okay. Proses untuk pembersihan seperti ini, kenapa kok dibersihkan? Apa awalnya itu berkerak atau awalnya sudah bagaimana? Kenapa ini? Waduh, awalnya ya namanya mobil taksi, Pak. Jadi udah banyak keraknya, apalagi telat-telat ganti uli. Oh gitu. Banyak keraknya, jadi kita bersihkan seperti ini. Susah nggak bersihkan yang seperti ini ya? Sebenarnya nggak susah sih, Pak. Nggak susah bersihkannya ya. Apalagi mesinnya kalau dari plastik ini udah membantu banget ya. Oh, sangat membantu. Sangat membantu. Oke. Ini apa ini? Bersih gini nanti uli juga tetap bersih. Uli tetap bersih ya. Jadi nanti ketika mungkin kilometer 5000 ditap lagi, ulinya akan tetap seperti mobil baru itu ya. Oke. Nah, ini ada metal jalan, ada metal duduk. Kondisinya masih bagus semua ya, Tan? Kondisinya masih bagus, Pak. Enggak ada yang baret? Baret cuma udah ada. Enggak ada yang baret ya. Kalau tadi ada yang habis itu kita ganti ya soalnya ya. Oke, ini metal jalannya diganti, ada sing apa sih tuh? Ngarani kemarin penyet. Nyelilit. Oh, ada yang nyelilit. Ada yang nyelilit, akhirnya kita ganti untuk metal jalannya. Nah, ini yang dibersihkan sama Mas Dika, ini apa namanya Mas Dika? Piston. Ini piston. Piston ini rata-rata kalau taksi itu pistonnya overcharge berapa Mas Dika ini? Rata-rata masih standar. Masih standar. Iya, nol. Nur apa? Nul. Oh, nul. Oke, okay, masih standar 0 overcharge ya. Masih 0 overcharge. Ada yang overcharge 0.25 yang pernah kita bongkar ya toh? 0.25 enggak pernah. Enggak pernah. 0.50 pernah, Dik? Enggak pernah ya. Rata-rata semua masih standar ya. Standar. Oke. Okay. Dan seker ini dikatakan bagus, ini yang bagaimana ya, Santo? Waduh, oke. Gimana? Seperti ini masih bagus, masih bisa dipakai? Masih layak pakai, Pak. Masih layak pakai ya. Berarti yang dinyatakan bagus itu yang udah tidak ada baret-baretnya itu ya, yang masih kelihatan pori-pori garisnya ini ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu juragan yang dikerjakan sama Pak Santo sama Mas Dika. Jadi pengerjaannya memang butuh teliti, rapi, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Dan yang sudah mau finish ini adalah Honda Cello tahun 98 ini jatuh ya. Tahun 98 atau 95? 98 kalau nggak salah. Ini itu yang VTEC, bukan yang non VTEC, tapi ini Cello yang VTEC. Oke, langsung aja kita akan lihat untuk Cellonya yang sudah dikerjakan sama Pak Santo. Wow, ini yang sudah dibersihkan seperti ini, bersih. Wow, kelihatan seperti baru, istimewa. Api yo jatuh yo. Kalau hal yang seperti ini nggak kita blasting itu karena resikonya tinggi jatuh ya. Karena ada yang fatal di metal jalan, metal duduk, makanya tidak kita blasting. Nah, ini adalah Honda Cello yang sudah kita lakukan restorasi bodinya, sudah dilakukan untuk kaca depan ini. Memang kemarin ketika datang itu mobil di sini ada retaknya kaca, jadi nanti akan kita ganti untuk kacanya. Ini ada retaknya, nanti akan kita ganti untuk kacanya. Udah kita indenkan dan udah datang, tinggal kita pasang aja. Dan untuk catnya ini masih belum dilakukan finishing, ini masih belum dipoles, digosok, itu masih belum. Terus interiornya ini catnya warna oranye. Saya buka dulu untuk kap mesinnya juragan, biar juragan tahu. Ini mesinnya sudah kita blasting total dan beberapa part. Kemarin pun untuk metal jalan, metal duduk, karena di askruknya itu sudah nggak bisa diperbesar atau udah alamat juragannya, akhirnya kita berikan askruk baru yang copotan.
Terus kita scrap lagi karena posisinya kemarin ini ketika datang itu overhead. Dan setelah dilakukan observasi ternyata masih bisa untuk di scrap sedikit lagi, sehingga dia kekurangan sekitar 2 mili scrap atas bawah, karena habis overhead terus mulet juragan untuk bloknya. Oke, saya naikkan dulu. Bahkan untuk radiatornya juga udah kita ganti miliknya Maestro yang tuple, karena memang kebanyakan untuk mobil-mobil jenis seperti ini itu rawan sekali dengan namanya overhead, karena radiatornya cuma satu play yang asli punyanya Silo, sehingga ini kita ganti yang double atau dua play miliknya Maestro. Nah, kondisinya dalam sudah bersih juragan, dan ini mau finishing akhir, artinya finishing akhir masih ada beberapa ketika dikasih masih ada berbetnya dikit. Ini terjadi karena faktor kabel businya yang sudah mulai tidak bagus, di dalam itu ada yang bocor, dan besok mau kita ganti untuk kabel businya. Dan mesinnya sudah kita flashing semua, tinggal dicuci-cuci aja. Bahkan kemarin untuk alternator ini juga kita belikan baru, karena alternator yang lama itu soketnya juga 3. Terus titik atau yang di dalam alternator itu ada asnya itu udah kalah sehingga ke booster, dan biasanya nyambluk ke IC, sehingga kemarin itu IC-nya tidak sesuai untuk pengisiannya. Daripada nyambluk ke lain-lainnya, akhirnya kita belikan baru untuk dinamo alternatornya, sehingga mobil ini nanti akan terlihat sangat sehat sekali. Dan ini kemarin itu karena sudah oversize ring shakernya juga udah oversize terakhir 100, terus metal dalam metal duduk masih standar karena kita belikan asrup yang baru. Untuk paking-paking juga kita belikan yang ori semua. Ini pengecatan sudah, tinggal finishing pengecatan, finishing untuk bagian mesin, sama nanti rencananya itu bawah juga kita bersihkan, dikasih anti karat lah untuk bawahnya juragan. Ini yang proses untuk selonya, alhamdulillah selo udah selesai ya. Untuk limo juga, limo warna kuning sudah naik semua mesinnya. Aduh, keselak juragan. Limo warna kuning sudah mau naik semua. Terus ini untuk Hyundainya. Hyundai ini juga sudah selesai, cuma ada beberapa sensor sama AC itu kita masih belum konfirmasi ke pemiliknya bahwa AC-nya itu ngorok. Mulai awal memang ngorok dan udah kita bersihkan, kita flashin, tapi tetap aja alhasil kalau semisal dihidupkan suara AC-nya akan kasar. Saya saran kepada juragannya untuk dibelikan AC yang baru, karena udah ngorok banget, kerak gitu juragan. Kalau untuk mesinnya sudah halus, dan untuk elektriker juga udah semua, tinggal dilakukan finishing, apa itu finishing pembersihan sama AC-nya aja. Terus ini yang merah candy juga udah naik mesinnya, semua sudah beres, tinggal nunggu radiator ya. Dua unit ini tunggu radiator karena upper tanknya kita ganti baru, upper tanknya sudah kalah. Dan untuk yang di belakang di cat itu warna silver juga udah selesai, tinggal ke dalam aja. Sama warna grey yang di cucian tinggal udah selesai, tinggal ngerakit. Nah, ini yang kita lakukan saat ini adalah merakit untuk mesinnya yang limo merah candy sama limo warna silver. Oh, bukan, ini limo grey ambil limo warna silver ya, ada mesinnya ya. Ini merakit limo yang warna silver sama warna grey, mesinnya sedang kita rakit ulang. Jadi kondisi mesin itu protolan seperti ini. Ini awal untuk kita lakukan bongkar ulang sama flashing untuk di mesin limo. Nah, kondisinya seperti ini juragan. Nah, dari depan kita coba jalan-jalan ke belakang, dan kita lihat untuk warna merah candy-nya juga udah naik semua mesinnya. Kaki-kaki juga udah dibongkar semua. Tinggal nunggu radiator sama finishing-finishing cat belum kita poles, terus interior juga belum kita rapi-rapikan. Habis itu kita langsung ke warna grey yang di sana ya. Oke, saya akan coba naik melalui twing. Ini twing kita support Nidu Garasi, memang twingnya Nidu Garasi juragan ya, yang kita kita gunakan untuk pengambilan unit dan lain-lainnya di Nidu Garasi ini. Pengambilan unit kalau jadi juragan mogok di tengah jalan, atau mungkin unitnya mau kirim kemana pun, kita juga layani dengan twingnya Nidu Garasi. Oke, nah kita ke dalam dulu, kita ke kantor juragan ya. Jadi ini jadi ini juragan, ini suasana kantor. Nah ini suasana kantor, duduk. Nah, ini bagian penyuplai barang ini, dan ini biasanya istilahnya
memegang kendali di bagian gudang ya, Mas Denny ya. Kenapa kamu kok malu ke kamera? Enggak. Eh? Kencing, Bos. Kencing gimana? Kamu kok malu kemarin ke kamera kenapa? Nah, memegang kendali di bagian stok barang. Nah, untuk stok barang rencananya ke depan yang di toko itu akan diupload di Tokopedia. Ya. Sip ya. Udah disiapkan Tokopedianya? Sudah. Beberapa spare part nanti langsung diupload di sana ya, seperti spare partnya Vios, mungkin juga ada spare part MK yang kita custom sendiri, nanti bisa diupload di Tokopedia ya. Bisa ya. Oke. Itu selesai kapan biar juragan bisa tahu diuploadnya itu selesai kapan? Paling lama hari Senin. Hari Senin udah langsung diupload ke Tokopedia. Oke, nanti di foto-foto produk itu harus yang bagus ya, foto produknya. Oke. Nah, ini Ibu Vira, ini pemegang kendali bagian kantor ini Ibu Vira. Ibu Vira? Ya. Loh, kemana Anda? Ini. Nah, loh, kok malah ngali iki Ibu Vira iki? Nah, ini Ibu Vira. Jadi Ibu Vira memegang kendali kantor, semua urusan administrasi dan lainnya ke Ibu Vira. Rencana ke depan ini kita mulai akan share untuk member bengkelnya ya. Dan itu nanti targetnya dari Ibu Vira. Kira-kira kapan Ibu Vira untuk share member bengkel itu Ibu Vira? Secepatnya, tidak ada waktu pasti gitu. Satu bulan ke depan akan di-share ya untuk member pinggirnya ya. Semua peralatan sudah disiapkan. Insya Allah ya, bahkan tubing juga udah ready ya. Oke, udah ready semua. Jadi nanti kalau juragan lumayan ini mana membernya belum dibuka-buka, nanti langsung berhubungan sama Bu Vira ya. Oke, langsung aja kita ke belakang gitu dulu ya. Dadah. Nah, ke belakang ini yang warna grey yang tadi saya info bahwa unitnya sudah ready pengecatan, tinggal dilakukan untuk finishing mesin yang tadi masih dirakit. Oke, langsung aja ke belakang juragan ya. Nah, ini untuk sementara di bagian custom ini, yang bagian custom Mas Pendik masih sakit kondisinya, tapi alhamdulillah kemarin kita sudah stok beberapa item untuk body kitnya. Jadi nanti kalau misal ada kebutuhan body kit tinggal kita ambil. Nah, itu Mas Ebit bagian ngecat sama Cak Sul. Di belakang ini kita sekarang kerjakan untuk Gen 3, itu lagi di body repair. Yang besok-besok dikeluarkan semua, dikentengi keluar, jadi biar nanti balutan dempulnya itu tipis. Katanya seroy Cak Sul. Katanya seroy buatan. Oke. Sama Cak Sul latihan di stroke ya. Aman gih. Nah, itu untuk Gen 3-nya. Dan ini untuk yang warna silver, alhamdulillah juga udah selesai. Ini yang warna silvernya tinggal pengeringan, terus nanti dibawa ke depan sekalian ini nunggu mesinnya sudah dirakit. Dan untuk di garasi saat ini kita memang sedang lagi memfokuskan juga untuk blastingnya, jadi kita lagi nata tempat untuk blasting, vapor blasting nanti akan ada divisi sendiri di Nidu Garasi. Nah, untuk update-nya mungkin itu yang kita sampaikan dulu juragan, jadi beberapa info update yang kita kerjakan di Nidu Garasi saat ini. Kalau juragan mau pesan untuk yang stock ready saat ini, ada Jili M Grand warna silver, ada yang warna merah, ada juga untuk Limo Gen 3 yang bentar lagi akan ready, dan juga untuk Limo Gen 2 yang bentar lagi akan ready. Kalau yang akan ready ini ketika juragan mau pesan, itu waktunya kurang lebih sekitar 2 minggu lagi udah ready, karena kita mau menyelesaikan dulu tanggungan kita yang kemarin biar clear semua, nanti baru kita readykan unitnya. Ketika unit sudah ready, juragan bisa datang ke sini, bisa langsung tes, coba, bawa pulang. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Ada lagi enggak ya? M Grand. Ada juga yang ini mau dilakukan restorasi ulang sama upgrade Hilux Roco. Ada juga. Terus ada juga yang dari Kijang di depan itu ada. Ada juga nanti mobil-mobil pribadi juga ada. Ada Avanza, ada Xenia. Nah, tunggu aja di video selanjutnya. Tapi jangan lupa kalau yang mau M Grand sisa 2 aja langsung datang ke Nidu Garasi. Nanti kita terima full body kit. Serap juragan.